berapa? Yulita. Saya lupa. Apa? Belum ngopi waktu. Yulita Mustikawati binti Hari Susandi dari Malang. Apa nama? Saya mau tanya dulu sama Mbak Dunia, kenapa pengen masuk Islam? Kepengen mawon. Asalnya apa? Sudah niat dari hati. Iya. Gak ada yang maksa. Gak ada. Atau di sini ketemu lanangan ganteng murah? Gak ada. Sorry, sebelumnya. Kristen. Oh, Kristen. Iya. Tahu Bu Sinta sejak kapan? Sudah sejak lama sih, tapi kan dari YouTube. Oh, dari YouTube. Ya. Ganteng itu apa ganteng aslinya? Kalau Mbak Yulita, kenapa pengen masuk Islam dulu? Pakai mic. Dulu mare, tapi agamanya apa dulu? Kristen juga. Terus? Kamu mimpi apa kalau pengen masuk Islam? Sebenarnya masih ada dari orang tua sih. Gak boleh. Kenapa kok sama Bu Sinta masuk Islam? Kok hubungan saya? Saya Ali orang baik. Dulu cinta sama saya Ali. Sekarang mau menemuinya? Perkenalkan saya Ali, Gus Nofatimah. Kemudian yang ketiga, Retno Jumiran. Retno Jumiran binti Suyati. Dari mana kamu, Dok? Jawa Timur. Jawa mana? Oh, ke kiri, agama sebelumnya apa? Kristen, kenapa pengen masuk Islam? Dulu saya pernah berkhidmat dengan orang di Singapura. Dan saya masih Islam hanya ikut-ikutan saja. Karena dia punya agama. Terus sekarang, karena suami selingkuh, saya bingung. Hatiku rasa ditorong. Nyawaku jadi aku mentolong atau titik. Terus sekarang yakin? Saya bingung. Kamu menulis? Apa ini? Aku bisa kehilangan Kresnami. Kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku. Senajan nyekso Kresnaku. Soal cing banget. Ya Rabbi Bil Mustafa, balik makosidana. Wow, bila illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan
bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillah. Semua dosamu diampuni oleh Allah SWT. Amin. Dari dua orang yang hadir ini yang paling suci kalian bertiga. Amin. Dan pengajian ini istiqomah. Amin. Dan ila akhir zaman. Amin. Semua yang hadir kamu doakan mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Semuanya disucikan oleh Allah SWT. Amin. Saya bisa berdoa mudah-mudahan bersama di dunia bertetangga di surga. Amin. Allahumma ya Allah, jadikanlah hidayah ini bagi mereka ya Allah. Hidayah yang istiqomah ila akhir zaman. Rabbana ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti dokumennya diurus sama Mas Aris ya. Dokumen pindah agama sama Bu Aris. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda bertanya, saya menjawab.